Saya ucapkan selamat datang bagi saudara-saudara sekalian. Saya berharap Anda manfaatkan dengan sebaik-baiknya forum ini, majelis kehormatan ini baru dibentuk. Sebelumnya namanya Dewan Etik, sekarang ini majelis kehormatan. Bisa permanen 3 tahun, tapi untuk yang kali ini ad hoc dulu, yang ini dulu, karena mendesak ini. Nah, jadi status sementara MK-MK ini ya ad hoc untuk mengatasi kasus yang terjadi sebagai akibat putusan MK berkaitan dengan syarat capres ya yang sangat kontroversial. Nah, ini perlu diketahui, ini perkara belum pernah terjadi dalam sejarah umat manusia. Ya, seluruh dunia, semua hakim dilaporkan melalui kode etik, baru kali ini. Gitu ya. Jadi saudara-saudara sekalian, terlepas dari saudara ini berasal dari mana, ya, sekarang ini masyarakat politik itu terpecah 5. Kubu sini, kubu sini, kubu tengah, dan kubu antara. Pada marah semua. Nah, jadi kasus putusan terakhir ini menarik perhatian seluruh rakyat Indonesia. Ini bagus, harus disyukuri. Ini perlu untuk public education, bagus sekali ini. Civic education, bagus sekali. Ini nggak ada orang yang tidak membicarakan MK sebulan ini. MK semua dengan segala macam ya emosinya. Nah, bagus itu. Jadi kalau kita lihat dari langit, waduh, ini harus disyukuri, bagus ini. Dan yang membuat sejarah itu di saudara-saudara ini yang melaporin. Jadi saya ucapkan selamat datang di sini dan ya mari kita ya syukuri. Jadi maksudnya dengan semangat bersyukur gitu, ya jangan yang marah-marah juga di sini. Biasa-biasa aja kita adu ide aja gitu. Sekarang ini akal sehat itu sudah dikalahkan oleh akal bulus dan akal pulus. Akal pulus itu untuk uang, kekayaan. Akal bulus itu untuk jabatan. Akal sehat sekarang lagi ya terancam oleh 2, iblis kekuasaan dan iblis kekayaan. Nah, maka majelis kehormatan MK ini harus kita manfaatkan untuk menghidupkan gitu akal sehat itu. Hal itu yang harus menuntun ke arah kemajuan peradaban bangsa. Ini menulisan tetek bengek ini rebutan jabatan. Nanti sudah dapat jabatan, pakai pula untuk jabatan lebih tinggi lagi. Itu, orang yang rebutan kekayaan sama. Dapat kekayaan, dia pakai untuk mencari kekayaan lebih banyak lagi. Jadi semua orang ini tidak caring, sharing, giving to the country. Ya, kebanyakan orang itu hanya taking, asking, requesting, dan bila perlu robbing. Gitu, ini gara-gara neoliberalisme di pasar ekonomi politik kayak gitu, maka akal sehat itu kalah. Nah, saya berharap saudara-saudara datang ke sini dengan semangat, wih, kita hidupkan ini akal sehat, terlepas dari latar belakang kita masing-masing. Ya ketahuan lah ini Yulis Ibrani kira-kira dukung siapa ini ya kan, kelihatan seles Janus nih ya kira-kira dukung siapa itu bisa dibaca, tapi gak usah kita omongin, kita bicara akal sehat aja sih gitu ya. Nah, selanjutnya saya mau saya Valentina Sitorus. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.